Okay. Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So video kali ni dia macam lebih relax dan santai je. Okay, sebab aku baru balik daripada Mr. DIY dan aku ada beli beberapa barang macam untuk organize baju-baju yang dah tak muat, yang dah tak boleh pakai, especially baju Amanda. Lepas tu adalah barang-barang organizer yang lain. So korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, so kita akan start dengan ini. Aku beli untuk mama drawer storage bag. Okay, nanti dah aku buka dulu. Aku pun tak tahu besar mana. Nanti aku pasang. Sekejap, aku tunjuk pasang kat korang. Bila korang buka je, dia memang banyak macam ni lah. Sebab kita nak buat dia punya organizer ni kan. So kalau yang besar sekali ni, dia ada zip dekat sini. So just zip je. Lepas tu boleh tahan besar jugalah. Dia ada satu yang besar ni untuk kita letak bawah sekali. So dia ada dia punya tapak. Okay, masukkan dia punya tapak. Okay, so dia akan jadi keras lah. Dia akan terbentuk elok. So yang ni letak dekat belah bawah. Yang ni aku nak bagi kat mama. So aku tak akan tunjuk lah aku organize apa. Dia organize apa kan. Lepas tu yang lagi satu ni kan, dia ada dua yang kecil. Okay, lepas tu dia ada juga tapak. Okay, so yang tapak ni letak je kat dalam ni supaya dia keras macam ni. Okay, so masukkan macam tu. Okay, lepas tu yang satu lagi pun sama juga, buat benda yang sama. Okay, masukkan dia punya tapak. Aku rasa benda ni memang tahan lama ni. Memang cantik gila, kukuh je. Okay, dia akan nampak macam ni. Okay, korang dah tengok yang warna hijau tadi. So aku akan tunjuk barang yang seterusnya. Aku ada, tada! Yang ini ialah dish stand. Aku kan dapat makeup yang ZC tu banyak gila. So aku ingat aku nak susun pelet-pelet tu atas ni. Sebab tempat yang aku simpan makeup tu memang macam tu. Aku letak biasa je aku punya eyeshadow palette. So kita letak sekarang lah. Jom. Okay, jom kita susun. Korang pun boleh ikut idea aku ni. See? Nampak? Cantik gila weh. Okay. Wish, cantik weh. Yang ni letak belakang lah. Okay. Bukalah. Goodbye pinggan hitam ni. So aku akan letak benda ni kat sini. Wow, lawa gila weh. Korang pergi cari dekat DIY sekarang. Cantik. Cuma yang ni je terlebih. So macam tak cantik. Nanti aku susun balik. Okay? So macam mana guys? Cantik tak yang rak untuk letak eyeshadow palette tu? Ya Allah. Aku macam wow. Okay, so now aku akan tunjuk dekat korang barang seterusnya. Tada! Cantik weh. Dia punya corak ni macam bulat-bulat macam ni. So dia ada besi kat bawah. So dia punya tapak ni kira macam kukuh lah kat tepi. Dia memang besi kat tepi ni. Okay, so benda ni aku nak letak aku punya barang-barang kamera. Okay, korang ingat kan benda ni aku pernah beli dulu. So sekarang ni aku perlukan ruang yang macam untuk letak barang-barang kamera ni. Supaya... Ya Allah! Muat weh! Muat! Just nice! Just nice weh! So sekarang ni aku boleh lah susun aku punya benda ni macam ni. Apa lagi yang penting-penting? Boleh letak kamera kat dalam ni, aku punya bateri. Rasa lagi cantik kalau dia seorang je duduk dekat sini. Tapi masalahnya aku ni, anak aku ni suka ambil barang macam ni. Tengoklah macam mana aku susun balik lah. Sekarang ni aku cuma nak tunjuk kat korang organizer yang aku beli. Okay, ni barang je. Barang-barang kamera dah siap, simple je. Dan seterusnya ini ialah bekas yang aku beli. Nampak macam comel pula, eksklusif. Sebab maybe dia punya colour. So yang ni aku nak simpan aku punya panty liner. Panty liner tu sebenarnya dia duduk dalam plastik je. So susun je panty liner kat dalam ni, dia nampak lebih cantik. Okay, okay guys. So item yang seterusnya, aku dah beli organizer transparent macam ni, panjang. Okay, untuk aku letak brush makeup. Okay, brush makeup yang aku memang akan guna setiap hari, setiap masa. Okay, tak adalah dia duduk sekali dengan yang aku tak pakai sampai aku tarik. Ah, bukan. Sampai aku tarik lagi, bukan brush ni yang aku nak guna. So, aku letak je
yang blusher, yang powder, apa lagi, eyeshadow, shading ke apa ke, semua dalam ni je. Tak perlu aku cari, tarik tak ada, okey? Faham tak? Faham tak masalah tu? Okey, ada beberapa lagi barang aku nak share dengan korang. So kat sini aku ada drawer. Warna, ni warna apa? Ni warna macam baby blue kan? Tengok, kat dalam ni ada warna pink tapi aku tak jumpa warna pink. Kalau warna pink tu lagi dah cantik kan? Aku nak simpan semua makeup-makeup, eyeshadow banyak lagi. Walaupun yang tersusun atas meja tadi yang memang selalu pakai. Tapi aku akan susun balik. Okay. Cantik gila ni. Tengok, satu, dua, tiga. Okay, yang ni sebenarnya kalau tak nak buat... tak nak simpan makeup pun tak apa sebab aku tak ada drawer. So aku perlukan benda-benda yang macam ni lah. Kau tengok ni kat belakang dia. Okay. Kat atas ni pun boleh susun barang lagi. Nampak? Dia letak alat-alat tulis. So kalau korang macam nak letak alat tulis pun boleh je. Cantik. Tak melekat. Boleh simpan folio aku ni. Kasihan folio aku terdedah macam tu je. And then ada beberapa lagi mask boleh simpan kat dalam ni. Okay. Ni pun. Ya Allah. Wah, ni banyak gila. Wih, banyak gila. Ini semua aku nak simpan kat dalam ni. Okay guys, dah siap aku susun organizer. Aku letak kat sini je. So boleh tengok kat dalam ni. Okay lah untuk orang yang tak ada drawer kan. So maybe ada rezeki aku beli drawer yang lebih besar untuk letak semua ni. So kita akan sentiasa susun balik semua barang-barang ni. Okay. Aku baru lepas organize semua barang tadi sampai dah nak maghrib dah sebenarnya. So sekarang ni aku akan tunjuk dekat korang ada dua lagi barang. Yang ni ialah ironing board cover. Cantik gila dia punya design. Aku punya iron board tu dah lama. Lepas tu dia punya kain tu dah terbakar. Terbakar dah buruk. Ini just nice eh. Korang tengok. Aku akan pasang dekat aku punya iron board. Lepas tu aku tunjuk dekat korang. Okay. Tak pun aku ambil iron board masuk sini. Sebab tak ada lighting kat luar. So aku dah letak dia punya iron board cover ni terus nampak cantik weh. Gebu je. Dia punya ketebalan ni tebal lah juga. Memang cantik. Sangat cantik. Kita cuba duduk jauh sikit. Cantik weh. Nanti aku betulkan sikit lagi, okey? Oh, dah cantik weh. Korang tengok ni terus nampak macam... nampak macam barulah sikit. Nampak macam ada rupa lah sikit, okey? Dia ada tali, okey? Dia boleh jerut lagi kuat. So, benda ni akan nampak macam bergetah lah. Sebab tali ni sudah ditarik untuk kita ketatkan benda ni. So, nampaklah lebih cantik dan kemas. Sedap lah iron baju kejap lagi. Ada satu lagi item yang terakhir. Aku beli dekat Mr. DIY ialah storage box. Yang ni mesti korang memang dah familiar. Memang dah selalu nampak yang transparent tu. Aku nak tanya korang lah. Korang kalau baju-baju yang tak pakai simpan dalam apa? Kat mana? Dalam apa dan kat mana? Okay. Sebab aku ni ada anak jadi semua baju-baju yang kecil-kecil ni Allah anak aku dah hampir 2 tahun dah. Kecil lagi ah. Macam baju baby lagi. Okay. Nak simpan semua dalam ni. Dan letak macam selotip untuk tulis baju ni umur berapa. So untuk next baby. Tiba next baby. Boleh lah ambil dan kita tahulah saiz apa kan. Banyak pun lagi baju sebab ini dah box yang keberapa dah. So ada sikit je lah aku letak kat dalam ni. Nanti aku akan tambah-tambah lagi. So benda ni kita tutup macam ni. Okay guys, that's all for this video. Aku harap korang enjoy tengok video ni dan boleh pergi ke Mr. DIY. Dapatkan barang-barang organizer. Dekat situ semua ada. Bila nak beli barang rumah je memang tak ada tempat lain nak fikir. Memang fikir Mr. DIY je, okay? Sebab kat situ semua ada. Aku duduk kat situ berjam-jam cari organizer. Okay, so guys, jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. Thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye guys.